itu ada teman saya yang sakit, ibunya sakit stroke, mau berangkat umroh itu kurang dari 1 bulan. Duduk jalan kesulitan, ngomong gak bisa. Keluarganya bilang, Pak, minta tolong biar nanti tetap bisa umroh. Sakitnya stroke berat kayak gini, bagaimana bisa umroh? Saya gak habis pikir, saya ditelepon sama Pak Hakim, ada produk yang lebih dari kemarin gak? Ada. Saya gak mau beli, kirim dulu gitu. Ya, aja. Kirim dulu. Saya dikirimi karena beliau ini ada uang, kemudian sudah sepuh. Saya suruh kirimi satu tetes aja. Aja tetes 18 sama Black Cypress. Alhamdulillah setelah konsumsi yang dua macam itu habis berapa butir? Selama habis 20 butir bu, yang itu, yang 10 butir itu nanti dulu. Biar surprise. Itu ternyata setelah ini belum habis saat itu. Dia ngomongnya bisa lebih kelihatan terasa, ngomongnya lebih enak. Dia jalan bisa lebih enak. Kemudian setelah ini habis, saya suruh beli Plexiglas dulu saja karena waktunya juga sudah mepet. Alhamdulillah pada saat pemberangkatan umroh sudah bisa jalan lancar. Jalannya bukan kesulitan, lancar. Itu cuma saya setrum pakai terapi listrik sama Flexi Press sama aja 18. Satu tidak masuk akal, kok bisa ya? Tidak masuk akal itu. Nah ini yang diceritakan Pak Hakim itu umur 82 tahun sudah sepuh gitu, dia hanya bisa terlentang, kakinya digeser juga sakit, kakinya diangkat juga sakit. Kemudian saya terapi 2 kali, 1 kali terapi rata-rata 1 jam. Temponya selisih 3 hari, jadi hari ini nanti 3 hari ke depan. Saya tanya, karena orangnya kehidupannya biasa, Bapak kalau misalnya mau pengobatan dari dalam, ada satu produk yang selama ini saya pakai, padahal saya pakai hanya beberapa kali. Selama ini saya pakai, kalau setuju monggo dibeli. Harganya saya tunjukkan WA dari Pak Hakim biar kelihatan lebih apa adanya. Karena Pak Hakim berapa Pak? 1.750.000. Nah 1.750.000. Ini semuanya karena satu botol. Kemudian saya tunjukkan, oke Pak, tidak apa-apa. Itu setelah konsumsi habis 10, telepon ke saya. Karena dia belinya ngecer, tidak mau beli satu botol penuh. Sakutnya berapa? Pak, kalau sakutnya berapa? Katanya 2.500.000, 250 satu botolnya. Sak butir setelah wewu boleh. Jadi 250 kalau saya bagi itu ketemunya 12.500. Setelah karena dia beli ngejar, Pak beli 10 boleh tak? Monggo, tak apa-apa. Karena saya juga belum lunas saat itu. Ternyata dia telepon lagi, Pak ibu saya ini sekarang kok sudah bisa tidur miring. Masa iya? Terus saya telepon lagi besoknya, Bu, yang kemarin itu benar enggak? Ya Pak, sudah bisa tidur miring. Bakulir rapor joyo. Saya enggak percaya. Terus beli lagi 10 lagi. Jadi sisanya itu saya jual lagi ke dia. Alhamdulillah katanya lebih enak. Cuman sekarang kok belum beli lagi. Wes mari. Karena belum lunas. Dan saya sudah beli beberapa kali, mungkin 5-6 botol lah ya. Dari beberapa teman yang pakai produk itu, alhamdulillah sangat bermanfaat. Dan setelah nekom lakun itu rata cepat bro. Rata cepat lakun. Gak ada healing krisis ya? Gak ada healing krisis, karena dulu April 12 selalu dikomplain sama pembeli saya, customer saya. Sampai saat itu saya uji coba lagi. Jadi ada anak yang lumpuh total, 2 tangan 2 kaki, umur 9 tahun. Dibawa ke rumah sakit Kartini 10 hari, dirujuk ke Karyati 1 bulan penuh, tidak ada perubahan, terus disuruh pulang. Kata dokter sudah dilem ke Bandung, dinyatakan tidak ada penyakitnya, tapi tidak bisa bergerak. Tapi si dokter itu bilang, ini yang paling banyak nanti di rumah diterapi. Nah, kebetulan saya punya senjata yang sangat ampuh itu bantal pemanas bu. Bantal pemanasnya aja nilai sama teman saya Pak Puji.
Jimin. Promosi lagi dia. Saat itu ceritakan ini gagalnya produknya yang pertama tadi. Jadi saat itu pakai ini Apple 12 karena ini krisnya tinggi. Saya suruh pakai satu saset itu untuk 4 hari. Hari ini pakai, besok absen. Besok pakai, besok absen. Jadi satu saset itu 8 hari.